Beberapa waktu lalu, batu akik menjadi primadona di beberapa kalangan. Banyak yang memburunya. Namun saat ini kalangan penggemar batu akik di Tanjung Pinang mulai kehilangan peminat. Menurut salah satu pedagang batu akik saat ini, terpaksa harus gigit jari karena pasar yang sepi dan daya beli konsumen yang melemah karena kondisi ekonomi yang cenderung turun. Tapi kalau sekarang ya memang betul-betul sepi lah batu, masalah batu kan. Sepi bang ya? Sepi dong. Enggak seperti tahun kemarin bang ya? Enggak. Sekarang nampaknya ada juga satu-satu orang lari ke Batu Mulia untuk. Saf mengatakan harga batu akik di kiosnya paling murah Rp200.000. Biarpun harga jual sudah murah, pembeli masih saja tetap sepi, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.